Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kana Hayalia Ahmad, biasa dipanggil Kana. Saya merupakan salah satu peserta dari pemilihan BINUS Karir Ambassador tahun 2019. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tentang diri saya. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Cyber Security, BINUSIAN 2021. Jadi, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 4. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir di Malang pada tanggal 28 September 1999. Sekarang saya berumur 19 tahun. Saya berasal dari Kecamatan Pandaan yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Selama saya di Jakarta, saya tinggal di BINUS Square Hall of Residence. Hal yang sangat saya sukai adalah yang pertama, membaca buku. Saat ini saya sangat suka membaca novel bergenre misteri, thriller, dan horror. Yang kedua, saya sangat suka mendengarkan musik dari semua genre. Biasanya saya mengikuti perkembangan musik dari dulu hingga sekarang. Yang ketiga, saya sangat suka berolahraga dari jogging, berenang, dan muay thai. Yang keempat, saya sangat suka bernyanyi. Dan yang kelima, saya sangat suka traveling dan mencoba hal-hal baru yang menantang. Kelebihan saya, karena terbiasa untuk berorganisasi, saya menjadi aktif, humble, percaya diri, gampang bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang-orang baru, menyukai hal baru dan menantang, dan berkomitmen. Kelemahan saya adalah mudian. Tapi, seiring berjalannya waktu dan sering mengikuti kegiatan organisasi, saya menjadi bisa mengendalikan. Alasan saya untuk mengikuti BINUS Karir Ambassador adalah, yang pertama, saya ingin menambah pengalaman dan kemampuan saya yang berhubungan dengan dunia kerja. Yang kedua, saya ingin menambah koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BINUS, di mana saya berharap bisa mudah untuk mendapatkan tempat magang dan tempat kerja nanti. Yang ketiga, saya ingin menambah koneksi-koneksi baik dari dalam BINUS maupun dari luar BINUS. Yang keempat, saya ingin melatih soft skill saya dari keleadershipan, dari bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, bahkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Sekian dari saya. Thank you for watching. Bye!